susuk berbeda kan kecil aja, itu sudah dikasih susuk yang besar sama suami, hamil duluan. Makanya begitu lahir sebetulnya langsung pasang susuk gak apa-apa, nanti 3 tahun lagi bongkar lagi, hamil lagi gitu. Karena sekarang ini susuknya yang ada ini sudah bisa langsung, sebelum pulang dari rumah sakit bawa dijahit, sini pasang susuk, sudah selesai 3 tahun, beres itu. Bapak pasti, bapak pikirannya apa? Pokoknya warga saya harus berkualitas, jangan berkualitas. Anaknya nanti 3-4 gak apa-apa, tapi berkualitas, berkualitas. Jaraknya 3 tahun. Kalau tidak stres, bayi-bayi tidak stres, anak-anak tidak stres. Kalau stres ya udah, tidak berkualitas, mental emosional disorder lagi. Itu benar. Dan gratis pak, susuknya gratis. Sudahlah Pak Bupati, Wali Kota, mau butuh susuk berapa aja. Kalau sampai tidak diberi sama Pak Mano, Pak Kepala Perwakilan BKB, Pak Kepala Perwakilan BKB, pindah ke Jakarta. Kalau tambah senang ya bayar ke Jakarta. Artinya Pak, kita kasih gratis. Dan kalau BPJS nggak bayarin, kita bayar dari BKBN 100.000, termasuk yang dilaksanakan oleh TNI Polri, mohon izin. Kalau nanti di rumah sakit TNI Polri Pak, itu ayo kita kerjakan pasang susuk ya. Nanti susuknya gratis, uangnya juga dikasih gitu. Iya, itu saya kira harus begitu. Ya, slide next.